Oke teman-teman, kali ini roda pintu gerbang kita ada masalah, suaranya kasar seperti ini. Ya itu memang ada hentakan. Ya, dan kita akan segera mengganti rodanya. Ya, pertama mesin dimanualkan dulu. Dibuka tadi koplingnya, dan ini adalah gantinya. Ini adalah ganti dari roda dan juga bearingnya. Rodanya terdiri dari 4 roda yang terdapat 8 bearing, 1 roda 2 bearing. R. Ya, tahap pertama kita akan melepas roda yang pertama. Dengan memotong dan kita kasih grease pada rodanya. Ya, ini roda yang pertama ini cukup mudah pembukanya karena sebelumnya kita sudah melakukan pemotongan sebelumnya untuk mengukur saat membuat roda, karena roda ini custom ya teman-teman. Ya, lalu kita pasang untuk titik yang pertama atau pemasangan roda yang pertama ini tidak begitu banyak kendala. Setelah kita pasang, kita tutup kembali, lalu kita akan mengelasnya yang tadinya kita gerinda. Oke teman-teman. Oh iya, sebelum ini dilakukan pengerjaan tadi diganjil dulu menggunakan kaso ya teman-teman. Ya, kita lanjut ke pengerjaan roda yang kedua. Di sini juga kita akan gerinda dulu tutupannya roda, karena rodanya di sini ditutup rapat seperti itu. Jadi harus kita buka, kita gerinda, baru kita bisa menemukan rodanya. Ya, ini kunciannya, murnya sudah berhasil dilepas, tinggal tutupannya. Sementara untuk roda yang satu tadi sudah mulai dilakukan sampolak penutupan rapian. Ya, dan ini adalah roda yang lama. Ya, sebenarnya kalau ini juga udah haus ya, udah haus, jadi lebih dekok dan juga piringnya yang kena. Ya, ini roda kedua sudah berhasil dibuka ya teman-teman dan dikerjakan. Kita menuju ke roda ketiga ini ya. Jadi roda ketiga masih seperti ini, di luar ada ada gigi-giginya dan letaknya di sana rodanya. Kita sama prosesnya, kita harus gerinda dulu untuk membuka rodanya. Ya, ini ada beberapa kaso, ini tujuannya atau fungsinya untuk mengganjil gerbang ini biar bisa naik, jadi rodanya itu bisa melayang sehingga bisa diambil. Kalau nggak melayang kan nggak bisa diambil. Ya, ini proses pembukaan daripada roda yang ketiga dan keempat ini cukup sulit karena ini kan belum sempat dibuka. Kalau tidak seperti roda satu tadi kan kemarin dibuat ukuran saat pembuatan roda baru. Ya, akhirnya berhasil kita lepas rodanya dan kita pasang roda yang baru teman-teman. Prosesnya sama, setelah roda berhasil dipasang ya kita tutup, nanti kita las kembali seperti itu.
Ya, dan ini di roda 4 juga lumayan susah pengambilannya, perlu dipelumasi dulu. Oke teman-teman, ini sudah dilakukan penggantian roda dan bearingnya ya tentunya ya. Kita akan cek suara. Ya, sekarang suaranya halus sekali, tidak ada suara sama sekali. Hanya ada sedikit suara itu dari bagian atas, bearing atas. Ada sedikit suara, tapi tidak menjadi masalah. Oke. Berhentinya juga halus ya. Kita tutup sekarang. Meski bebannya cukup berat, tapi ketika piringnya baru, empat piringnya baru, wah ini suaranya sangat halus sekali. Ya, udah berhenti. Nanti PR berikutnya itu ganti piring yang di atas sana itu, teman-teman ya. Itu aja sih. Kali ini sudah halus kembali.